Assalamualaikum dan hai. Saya Anip dan ini adalah ringkasan saya tentang Galaxy Note 10 yang baru saja dilancarkan di New York. Pertama sekali, anda kena tahu yang ini adalah kali pertama Samsung melancarkan dua buah Galaxy Note sekaligus. Satu Galaxy Note 10 dan satu lagi Galaxy Note 10 Plus. Ini adalah langkah yang sama diambil mereka semasa mereka melancarkan Galaxy S10 tempoh hari. Macam keluarga Galaxy S juga, keluarga Galaxy Note dipunyai ahli ada perbezaan dan persamaan antara satu sama lain. Beza antara Galaxy Note 10 dengan Galaxy Note 10 Plus adalah dalam beberapa perkara seperti berikut. Yang pertama, dia punya physicality dia. Kemudian pada saiz paparan dia. Kemudian pada konfigurasi kamera belakang. Kemudian pada kapasiti bateri. Kemudian pada konfigurasi RAM dan storan dia. Pertama sekali, kita pergi kepada physicality Galaxy Note 10 dulu. Galaxy Note 10, dia ada badan sedikit kecil berbanding Galaxy Note 10 Plus. Jadi Galaxy Note 10 Plus, dia ada paparan yang lebih besar. Dia ada paparan sebesar 6.8 inci. Untuk Note 10 biasa pula, dia ada paparan sebesar 6.3 inci. Di samping memiliki perbezaan pada saiz paparan, resolusi antara Note 10 Plus dengan Note 10 juga ada bezanya. Galaxy Note 10 Plus, dia ada resolusi QHD Plus pada resolusi 1440p. Berbanding dengan Galaxy Note 10, dia ada resolusi Full HD Plus saja ataupun 1080p. Kedua-dua telefon menggunakan panel paparan Dynamic AMOLED yang menyokong HDR 10 Plus. Panel yang sama yang boleh anda temui pada Samsung Galaxy S10. Kat bahagian depan, Samsung menggunakan paparan Infinity O dengan lubang di tengah-tengah untuk menempatkan kamera selfie 20MP. Lagi mengenai paparan, Galaxy Note 10 menggunakan pengimbas cap jari yang tertanam di dalam paparan serta pengimbas wajah sebagai pengenalan biometrik. Sebelum kita pergi kepada bahagian kamera, saya nak cerita sikit tentang S Pen pada Galaxy Note 10 ini. Ciri-ciri yang sedia ada pada S Pen Galaxy Note 9 telah dikekalkan, tapi Samsung ada berikan satu ciri baru pada S Pen Galaxy Note 10 ini. Mereka telah memasukkan satu sensor 6 paksi pada S Pen ini. Jadi anda boleh gunakan S Pen ni sama seperti anda menggunakan wand dalam cerita reporter tu yang boleh macam tu. Wingardium Leviosa. Dia boleh tahu kat mana kedudukan S Pen. Beralih kita kepada bahagian kamera. Kedua-dua Galaxy Note 10 dan Note 10 Plus berkongsi 3 buah kamera belakang. Kamera utamanya adalah kamera 12MP dengan aperture boleh laras f1.5 dan f2.4 dengan sokongan OIS. Kemudian dia juga ada kamera ultra lebar dengan sensor 16MP f2.2. Kemudian kamera terakhir adalah kamera telefoto kamera 12MP dengan aperture f2.1. Tapi Galaxy Note 10 Plus, dia ada satu kamera tambahan, iaitu kamera yang keempat. Ia digelar oleh Samsung sebagai kamera Depth Vision VGA. Samsung tidak berkongsi tentang resolusi kamera itu, tapi jika kita lihat pada perkataan VGA pada kamera itu, anda boleh simpulkan yang dia ada resolusi setinggi lebih kurang 0.3MP. Saya yakin yang ia hanya digunakan untuk simulasi bokeh. Di bahagian depan kedua-dua telefon, kat bahagian skrin berlubang tu, Samsung ada menempatkan kamera selfie sekuasa 20MP dengan aperture f2.2 untuk anda mengambil selfie. Kemudian, kita pergi kepada bahagian papan utama Galaxy Note 10 kali ini. Pada kali ini, mereka menggunakan SoC Exynos 9825, SoC yang paling baru dilancarkan oleh mereka. Ini adalah SoC pertama daripada Samsung yang menggunakan litografi 7nm. Kemudian, bagi bahagian RAM, Galaxy Note 10 dia ada RAM sebesar 8GB, manakala Galaxy Note 10 Plus dia ada RAM sebesar 12GB. Pada bahagian storan, untuk Galaxy Note 10 hanya ada satu varian yang diperkenalkan, iaitu yang ada storan sebesar 256GB. Untuk Note 10 Plus, anda boleh pilih sama ada daripada dua. Yang pertama, yang ada 256GB dan yang paling tinggi, dia ada storan sebesar 512GB. Samsung tidak menyertakan slot untuk memasukkan kad microSD pada Galaxy Note 10. Tapi jika anda ingin memasukkan microSD card dalam Galaxy Note 10 anda, anda perlu membeli yang varian Note 10 Plus kerana pada telefon ini sajalah Samsung memberikan slot microSD untuk anda meluaskan storan anda. Menguasakan segala kelengkapan elektronik pada Samsung Galaxy Note 10 adalah sekeping bateri berkapasiti 3500 mAh. Untuk abang dia yang lebih besar,
Galaxy Note 10 Plus ni dia bateri dengan kapasiti 4300 mAh. Kedua-dua mereka menyokong teknologi pengecasan pantas. Kemudian ada wireless charging. Kemudian ada reverse wireless charging seperti yang ada pada Galaxy S10. Itu sajalah rangkuman ringkas saya tentang spesifikasi Samsung Galaxy Note 10 yang baru saja dilancarkan. Ada apa-apa lagi yang saya tertinggal? Anda boleh utarakan dalam ruangan komen nanti. Seperti biasa, jika anda sukakan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe kepada Suai Cicak BM di Facebook, YouTube, Instagram dan juga di Twitter. Dan anda juga boleh tonton dua video baru kami. Satu di sini. Satu di sini. Baiklah, saya jumpa anda lagi dalam video saya yang seterusnya. Bye!